Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak perlu rasa gundah, tersenyumlah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hidup ini anugerah, bersyukurlah. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini alhamdulillah aku ditemenin sama Raya yang buat di sini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tak perlu rasa gundah, tersenyumlah. Ini lagu baru saja launching. Ya, baru berapa hari launching. Betul. Dari trio DA5 nih. Betul sekali. Ya kan? MB, Sri Devi, dan sama Ava. Dan lagu ini jadi soundtrack Magic 5 New Season gitu. Oh iya. Ya. Oh iya 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 iya. Benar enggak sih? Aku enggak tahu. Aku gitu, ya kan. Aku tahu sih memang soundtrack Magic 5, tapi enggak tahu kalau ada new season-nya. Ya, gitu. New season. Jadi selama bulan puasa ini season baru gitu. Oh, jadi spesial buat Ramadan gitu ya. Oh, sekali. Maaf ya. Mereka lebih update daripada gue. Ya. Dan ini lagunya dinyanyiin live nih, yang alhamdulillah gitu. Secara live dinyanyiin sama Sri Devi, Avan dan juga Ebi. Iya, ya. Gimana ini lagu ini secara live seperti apa mereka nyanyi? Kalau rekamannya kita udah, aku udah reaksiin sih, Rengga belum ya? Aku belum, tapi kau aku sudah dengar ini. Ya kan? Reaksiin dulu. Tapi wow, aku udah dengar, jadi, oh, iya, jadi kita gak seru lagi, seru lagi, lagi gitu, kan? Ya kan? Ya, mendingan makanya, kita reaksiin aja nih yang belum dengar nih yang versi live nih. Yuk langsung aja, yuk! Oh, si Raka sama Falanya ikut juga ya? Berarti Magic 5 lah ya? Magic 5. Magic 5. Dia punya nyanyi cuma bertiga, tapi tetap ini adalah Magic 5. Oh. Tetap enak loh kedengerannya. Yes, benar. Tetap apa? Balance suaranya. Betul. Oh, nice banget. My ponakan suaranya makin nice. Nice. Ebi cakep ya di sini ya. Kayak katingan rambutnya. Ini kayak berbeza dari biasanya ya Ebi ya, rambut seperti ini. Iya ya. Bagus loh. Iya, dia makin cakep loh di sini. Yes. Beneran. Amazed banget sama harmoni mereka, harmonisasinya best banget. Suara Sri Devi makin tebel gak sih? Makin bener, tebel loh sekarang suara Sri Devi ini. Oh, pecahnya 3 loh. Iya. Atas, bawah, suara 1. 1, 2, 3 ya. Asik. Kalau udah kompak tuh enak ya nyanyi. Bener banget. Kayak dari kita chemistry-nya udah nyatu gitu. Kalau ada kode-kode tinggal main mata aja udah tahu gitu apa tujuannya. Kan si Rakanya gak dikasih mikrofon ya? Ada kayaknya. Ada, dia megang kok. Megang ya? Ada. Ah, Ebi suaranya. Bebas, silakan. Kalau rekaman kan mungkin kan
nggak boleh terlalu berlebihan terlalu, ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak improve. Jangan kalau lagi rekaman apa ya ibarat kata singlenya atau lagunya, recordingnya gitu. Tapi kalau live ini bebas, kalian mau main selama itu tidak mengganggu semuanya. Mau di improve kemanapun juga kalau masih enak silahkan. Ini Ebi langsung dimainin sama Ebi baru pertama kalinya aja langsung dimainin aja. Mampus. Kenapa lebih enak live-nya ya? Di lagu ini, alhamdulillah ini mereka benar-benar banyak banget harmonisasinya ya. Dibanding sama Bertauhid yang last year ya. Aku suka loh versi live-nya. Yes. Lebih berani pemain ya, aja gitu jadinya. Kayak vocal group-nya berasa gitu. Suara Ebi ini banget ya. Same lah. Gila-gila yang itunya ya. Jelas ketara gitu. Apaan rendah ya? Iya. Ebi emang sih yang pecah atas kan? Apaan karena memang di rendah dia bagus sih. Apaan di rendah memang dia bagus di nada rendah. Jadi dia ngambil tebel gitu ya. Lebih enak kan? Yes. Lebih versi live ini benar-benar lebih kayak lebih kaya aja gitu ya kan. Jadi kalau yang video keluar kita nggak kadang-kadang kita nggak tahu ya siapa yang nyanyi siapa yang klipnya kemana tayang. Ini kan kita ketahuan nih partnya ternyata apa ngambil canonnya, Evi ngambil canon ini, Sri Devi ngelit atau Sri Devi ngambil canonnya gitu kan. Oh gitu. Banyak ya berarti yang cowok-cowok ya yang kayaknya yang cowok-cowoknya yang ini ya masih ya. Asik. Aduh itu Ebi tuh. Ebi tuh kayaknya keluar. Kedengeran tuh suaranya. Udah ditandain tuh Ebi tuh. Nice. Ebi. Benar-benar ya pecah suara tidak merubah semuanya. Betul sekali. Iya kan? Biasa kan orang pecah suara nih agak-agak ada ketakutan gimana-gimana, ada apa, tapi ini Ebi dihajar dan betul sekali dan jujurnya aku lebih suka yang versi live ini loh. Iya. Benar-benar mereka kayak enggak takut untuk explore gitu. Di sini benar-benar kayak semakin berwarna lagi lagu ini. Iya. Kalau aku sukanya tadi Ebi kan berani dengan nada tinggi dan ritme entrannya. Kalau Avan memang nada rendahnya tuh enak banget. Betul sekali. Suara serak-seraknya Avan itu dan tebalnya kalau suara rendah tuh kentara banget sama Avan nih suaranya. Benar banget. Kalau Sri Devi kan dia cewek sendiri jadi paling menonjol lah di antara yang lain. Dan Sri Devi juga enak banget makin tebal suaranya makin endol suaranya. Harmonisasi mereka benar-benar sempurna banget di version live ini. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah keren banget sumpah. Iya keren. Aku sama kayak Raiga. Aku suka version
life-nya. Yes, mereka lebih berani gitu jadi ya, untuk bereksplor. Gitu. Lebih kentara nih anak DA dengan kualitas hebat ini yang benar gitu, banget. Dan aku juga alhamdulillah juga ini subreker makin tambah gitu ya. Apalagi kalian yang belum subrek Subrek channel ini ya kan. Loncengnya nyalain juga. Dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bye-bye.